your mouth! Shut your mouth! Shut your mouth! Halo Nakama, kembali lagi bersama Racung Ramen. Kali ini, pembahasan kali ini tetap mengenai dunia perwanpisan. Pada pembahasan kali ini tidak akan kalah edannya dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan kali ini akan membahas mengenai alasan Aokiji bergabung dengan bajak laut Kurohige. Pada chapter 1043, alasan tersebut mulai terungkap. Meski sebentar lagi One Piece chapter 1043 akan dirilis, masih banyak misteri yang belum juga diungkapkan oleh Eiichiro Oda. Melihat fakta-fakta yang ada hingga One Piece chapter 1043, alasan mantan Admiral Aokiji bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige mulai menemukan titik terang. Sejak Akainu membantai para penduduk Pulau Ohara, terutama para pengungsi yang berada di kapal pengungsian, sifat Aokiji mulai berubah. Dia seolah-olah memandang angkatan laut, khususnya Akainu, sebagai sosok yang tidak memiliki moral. Aokiji memang bisa dikatakan telah gagal menyelamatkan Ohara dan gagal menjadi seorang admiral. Ia juga terlihat tidak bersungguh-sungguh menangkap bajak laut Topi Jerami ketika dia masih menjadi admiral. Bahkan, demi menegakkan nilai moral di angkatan laut, Aokiji rela bertarung dengan Akainu untuk memperebutkan posisi Fleet Admiral meskipun pada akhirnya dia harus kalah. Aokiji tentunya tidak akan diam dengan semua hal yang telah Akainu lakukan. Dia kemungkinan besar akan membalaskan dendam terhadap kejahatan yang telah angkatan laut lakukan, khususnya kepada Fleet Admiral. Itulah sepertinya yang menjadi alasan kenapa Aokiji kemudian memutuskan untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Karena bajak laut Kurohige pun memiliki rencana untuk menghancurkan pihak angkatan laut yang sejalan dengan keinginan Aokiji. Yonko dengan kekuatan dua buah iblis itu akan mendapatkan keuntungan karena mantan admiral itu bisa menjadi sumber informasi yang sangat berharga baginya. Meskipun pada awalnya Barges menolak Aokiji untuk bergabung dengan kelompok Kurohige, tetapi dia akhirnya disambut baik oleh sang kapten. Sayangnya hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti di pihak mana Aokiji sebenarnya berada. Karena Doflamingo sendiri telah mengucapkan bahwa dalam cerita One Piece ke depan akan terjadi banyak pengkhianatan. Lantas, apakah Aokiji memiliki sebuah rencana lain yang membuat dia bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige? Apa yang pernah dilakukan Aokiji di masa lalu bisa menjawab pertanyaan itu? Dia pernah mengatakan kepada Smoker bahwa dirinya tetaplah Aokiji di masa lalu. Jika begitu, maka Aokiji masih memiliki harapan saat dulu dirinya membiarkan Robin selamat dari Pulau Ohara. Seperti yang diketahui, Robin saat ini adalah satu-satunya orang yang bisa membaca tulisan Poneglyph yang membuatnya menjadi kunci utama untuk mencapai Pulau Raftel. Dia tahu Kurohige adalah orang yang licik, cerdas, dan memiliki ambisi untuk menguasai dunia yang akan menjadi masalah terbesar sang kapten Topi Jerami. Oleh sebab itu, Aokiji bergabung agar dia bisa memata-matai bajak laut Kurohige dan mengawasi dunia bawah yang berpengaruh besar terhadap keseimbangan dunia One Piece. Namun, Aokiji harus memberikan informasi yang dia ketahui tentang pemerintah dunia dan angkatan laut kepada Kurohige sebagai gantinya. Oke guys, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya.